Kami di sini dari kelompok 1 akan melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan hukum Boyle. Di sini ada bahan dan alat. Ada 2 buah balon dan ada 2 buah karet. Ada 1 cipitan kertas dan ada 1 buah sedotan. Langkah-langkahnya, balon ini akan kita tiup dengan ukuran yang berbeda seperti contoh. Nah, seperti ini contohnya dengan balon yang berbeda ukurannya. Setelah itu balon ini akan diikat menggunakan karet ini. Seperti itu. Lalu sedotan ini akan dilipat lalu dijepit ujungnya menggunakan jepitan kertas. Setelah itu ujung dari sedotan ini akan kami masukkan ke dalam lubang balon. Caranya memasukkannya seperti ini. Lalu jepitan ini kita lepaskan. Kita biarkan. Lihat hasilnya. Mengempes, mengecil dan mengecil. Jadi, kesimpulan yang kami dapat pada saat melakukan eksperimen ini adalah udara dalam ruang tertutup volume berbanding terbalik dengan tekanan. Balon yang bervolume besar tekanannya lebih rendah dari yang kecil, sehingga udara dari tekanan yang lebih tinggi mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Baiklah, kami akan menutup eksperimen hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.